Jadi kan di daerah yang dia di alam sananya ya, kata orangnya aja ini burung 4 tahun gak kena-kena gitu. Berarti kan ini di alamnya aja udah 4 tahun ya. Jadi lurik lehernya itu ada yang kayak kekuning-kuningannya ya. Kayak merah gitu ya? Iya, kuning kayak emas gitu nih. Zik tua nih. Udah ada pengapurannya ya. Putih-putih gitu udah ya. Udah tua. Jadi bulu ini kalau lagi dia lagi diam mah dia cekong di sini ya, dekok ya. Di bagian bulu sini nih. Seperti ada lubang gitu ya? Iya, ada lubang gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita lagi ada di Indramayu nih. Ini juga ada burung apa nih? Serem banget ya. Cuma kita lagi mengunjungi tim kita, guys, yang pemikat dari Indramayu. Ini memiliki burung yang sangat istimewa, guys. Nah, jadi di antara dadanya itu terbelah ya. Kita tanya-tanya aja nih, ini burung ini dari mana ya dapatnya? Oke, kita langsung tanya-tanya saja tim kita, guys. Nah, oke guys, ini hasil pikatan semua ya oleh tim kita yang dari Indramayu. Ini untuk harganya bervariasi, guys ya. Oke, untuk yang minat-minat bisa langsung inbox saja di Facebook, nanti kita cantumin ya Facebooknya. Ini pokoknya suaranya istimewa, guys ya. Untuk harga pokoknya di inbox aja, bervariasi dari mulai A2B1, guys ya. Oke, dan ini burung perkutut yang istimewa nih. Kita langsung tanya-tanya saja, guys ya. Nah, di sini ada tim kita nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya para seluruh tim tukang lonco. Jadi kali ini tim tukang lonco yang dari Cirebon lagi mampir ya ke Indramayu ya, ke rumahnya tim tukang lonco yang di Indramayu. Jadi kali ini kita akan mereview burung salah satu tangkapan liar dari Cirebon ya. Ini hasil dari Cirebon sebenarnya, cuma kita bawa ke Indramayu ya. Jadi pas baru dapat itu burung itu, jadi sama sekali nggak ada katurangan dari fisik ya, nggak kelihatan lah. Atau mungkin kita juga kurang jeli ya. Jadi pas kita udah urus beberapa lama kemudian, jadi dia itu terlihat ya. Dari sini, dari temboloknya itu ada cekung gitu ya. Agak dekok kalau kata orang Sunda ya. Ini yang punya katurangan pancuran emas ya. Kita akan ambil burungnya ya. Nah guys, ini burungnya. Tadinya biasa saja, setelah dirawat lama oleh tim kita, dia tiba-tiba dadanya itu cekung ya guys ya. Jadi seperti ada pancuran gitu. Nah, oke, ini dia dulur burungnya ya. Memang ketika dia dipegang itu sama sekali nggak terlihat ya dulur ya. Jadi sama sekali nggak ada kelihatan katurangan gitu dari segi fisik ya. Cuma emang di sini ada kayak bulu kayak gini nih dulur nih. Jadi bulu ini kalau lagi dia lagi diam mah dia cekong di sini ya, dekok ya di bagian bulu sini nih. Seperti ada lubang gitu ya? Iya, ada lubang gitu. Tapi kalau misalkan belah itu kan beda ya. Tapi kalau pancoran emas itu yang namanya pancoran kan jadi kayak dekok gitu ya di sini. Kalau belah kan beda ya. Kalau belah kan biasanya banyu mili gitu ya. Yeah. Nah, ini kan emang jadi bolongnya itu tengah-tengah di sini nih, di temboloknya doang. Jadi cuman cekung doang itu. Cekung ya? Cekung kayak kerowok lah gitu di sini nih. Enggak belang enggak ya. Tapi dia posisinya kalau lagi diem aja, kalau lagi dipegang gini mungkin burung kan agak tegang ya. Iya. Agak tegang, jadi mungkin temboloknya juga jadi mengembang gitu. Jadi otomatis cekungannya enggak terlalu terlihat ya. Biasanya di sini nih, di bulu yang kayak gini nih. Di bulu ini nih dia dekoknya gitu. Dekok ya, cekung ya dari sini nih. Okay. Dari segi fisik emang biasa aja ya. Kita lihat nggak ada katurangan. Pas waktu ini baru dapat emang kita hitung ini ekornya cuma ada 14 kalau nggak salah. Ekor 14 ya? Ya coba kita hitung lagi barangkali salah ya. Oke guys, jadi ini burung itu tadinya dadanya itu biasa saja gitu ya. Yeah. Tapi setelah dirawat mungkin sudah selaras dengan pemiliknya sama tim kita. Tiba-tiba ada cekungan atau ada bolong di dadanya gitu guys ya. Dan ini untuk ekornya sudah dihitung 14 ekornya sih. Ada 14 ya? Iya, sama. Ekornya tetap ada 14 seperti yang pertama dari, kita dapat dari bulu sininya emang agak keputih-putihan ya bulunya itu. Mungkin dari kamera kurang terlihat sih, tapi kalau kita lihat secara langsung itu terlihat ya, beda soalnya ininya agak putih-putih kayak silver gitu ya. Iya kayak silver, tapi ini bukan burung muda ya, ini burung udah tua ya, tua soalnya ya? Dari Cirebon aja. Ini kata orang yang ada di sananya, ini burung ini inceran kurang lebih 4 tahun ya. Gak ada yang bisa dapetin burung ini. Ternyata alhamdulillah memang kalau udah rezeki, udah jodoh ya,
Ini kita cukup cuman 10 menit atau 15 menit udah dapat burung ini. Oh, gitu. Langsung yang beraja burungnya ya waktu itu. Videonya juga ada ya. Jadi ini udah incaran 4 tahun, selama 4 tahun itu sama orang dipikat nggak dapat-dapat ya. Iya. Tapi dapet. Alhamdulillah sama terus kita bisa nih, didapatkan. Barangkali mau lihat, barangkali jelas nggak nih. Jadi lurik lehernya itu ada yang kayak kekuning-kuningannya ya. Kayak merah gitu ya. Iya, kuning kayak emas gitu nih. Oke, jadi salah satu keunikan burung ini juga ya, dari segi leher, lurik leher ya, lurik leher ataupun pundaknya itu jadi agak campur ke warna emas-emasan ya. Kita bisa lihat di sini tuh emas-emas gitu ya, atau merah-merah, tapi lebih ke emas sih, bukan merah ya, kayak warna emas aja gitu, kayak gold gitu ya. Iya, kayak gold tuh ke sini nih. Oh, gitu. Sini ke lurik-luriknya, ke lehernya ya. Ke sini juga sama tuh, sangat jelas mungkin ya, mungkin terlihat juga di kamera ya tuh. Ya, jadi di lurik-lurik lehernya tuh seperti ada warna-warna gold atau emas guys. Kalau yang lain sih emang nggak ada. Bercak-bercak gitu ya. Iya. Waktu dapatnya juga udah ada kayak gitu. Kalau waktu dapat sebenarnya ini emang udah ada, cuman emang kitanya kurang teliti waktu itu. Iya. Soalnya kan posisinya kita nge-reviewnya di bawah cahaya matahari ya, jadi kan nggak terlalu jelas dari bulunya. Kalau ini kan emang teduh ya, jadi kita terlihat jelas banget bulunya tuh. Tapi kalau dari tembolok mah tadinya biasa aja ya. Iya, kalau dari tembolok emang kita nggak biasa aja. Tiba-tiba sekarang muncul guys, seperti cekungan gitu ya. Itu memang bulu tua ya dulur ini ya. Ini emang burung tua, soalnya kita lihat juga nih dari sisi sisik ya. Sisi kaki emang ya. Sisi kaki juga tuh udah ada pengapuran-pengapurannya ya. Nah, ini kan kayak gini kan sisik tua nih. Udah ada pengapurannya ya. Putih-putih gitu. Udah ya? Tua. Soalnya ini burung tua ya? Iya, burung tua ini. Orang kata orang di sananya juga ya, di daerah dia mau kita pikat itu katanya itu burung 4 tahun aja nggak kena gitu. Jadi kan di daerah yang dia di alam sananya ya, kata orangnya aja ini burung 4 tahun nggak kena gitu. Berarti kan ini di alamnya aja udah 4 tahun ya. Cuma kan kurang tahu ya jelasnya ini umur berapa tahunnya. Intinya ini burung tua dulur ya. 4 tahun lebih ya. Iya, dari sisik sih pecah ya. Pecah tapi sampai pergelangan. Kanan kiri pecah sampai pergelangan ya. Suaranya mewah ya? Suaranya mewah ini lur. Jadi emang agak beda juga sih sama burung-burung yang lain yang di situ ya. Emang yang paling bagus suaranya ini. Nah, ini ya. Iya. Nah, guys, ini burungnya hasil pikatan tim kita yang dari Indramayu, tapi burungnya asli lokal alam Cirebon ya. Iya, lokal Cirebon. Ya. Cuma dibawa ke Indramayu guys oleh tim kita. Oke guys, cukup sekian dulu ya, kita tanya-tanya tim kita yang dari Indramayu, pemikat kita guys ya. Koleksi burungnya banyak guys, enggak ini saja, cuma kita spill yang ini aja ya, takut kalian yang mau guys ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, semoga semakin banyak rezekinya. Pokoknya sehat selalu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.